Berikut ini adalah materi video tentang manfaat susu almond bagi kesehatan, efek samping, serta cara membuatnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas tentang susu almond. Tahukah kamu bahwa susu almond adalah alternatif susu nabati yang semakin populer belakangan ini? Mari simak penjelasannya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang manfaat susu almond bagi kesehatan. Susu almond mengandung nutrisi penting seperti vitamin E, kalsium, dan protein. Vitamin E merupakan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang, dan protein merupakan nutrisi penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Selain itu, susu almond juga rendah kalori, sehingga cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet. Susu almond juga rendah lemak jenuh, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Namun seperti halnya makanan dan minuman lainnya, susu almond juga memiliki efek samping. Beberapa orang mungkin mengalami alergi terhadap almond, sehingga sebaiknya hindari mengonsumsi susu almond, jika kamu memiliki riwayat alergi terhadap kacang-kacangan. Susu almond juga rendah protein dibandingkan susu sapi, sehingga sebaiknya kamu tidak menggantikan susu sapi dengan susu almond jika kamu membutuhkan asupan protein yang cukup. Bagaimana cara membuat susu almond sendiri di rumah? Pertama, rendam 1 cangkir almond dalam air selama minimal 4 jam atau semalam. Kemudian, tiriskan air rendaman dan bilas almond dengan air bersih. Blender almond dengan 4 cangkir air bersih, hingga lembut dan halus. Kemudian, saring menggunakan saringan kain atau saringan kopi. Sisa almond yang tersisa di saringan, bisa kamu gunakan untuk membuat cake atau kue lainnya. Tambahkan sedikit gula atau madu, untuk memberikan rasa manis pada susu almond sesuai dengan selera kamu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang manfaat susu almond bagi kesehatan, efek samping, serta cara membuatnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mencoba membuatnya di rumah. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung perkembangan channel kami dengan klik like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.